Bagi pemain industri perhotelan pula, pelan pemulihan ekonomi yang bakal diumumkan bukti tiada pihak yang ditinggalkan kerajaan dalam usaha membantu mendebani kesan COVID-19. Sektor itu jelas amat memerlukan suntikan segera untuk kembali bernafas setelah berbulan-bulan menanggung kerugian. Persatuan Hotel Malaysia MAH menganggarkan kerugian sebanyak RM560.72 juta setakat ini setelah kadar penghunian hotel jatuh kepada hanya 11%. Ia merupakan penurunan 3 kali ganda berbanding kadar penghunian 32% yang direkod sektor terbabit pada pertengahan Mac tahun ini. Keputusan untuk tutup atau berhentikan operasi adalah disebabkan ketiadaan bisnes atau revenue. Tetapi kos masih ada. Jadi kami mengharapkan kepada kerajaan untuk plan pemulihan ekonomi dilaksanakan untuk membantu pihak hotel dan ekonomi pelancongan. Ia akan mengambil masa untuk ekonomi pelancongan kembali ke situasi normal. Untuk tahun ini, tinjauan ahli-ahli kami yang dibuat didapati purata okupansi atau penghunian adalah dalam lingkungan 30% sahaja. Dengan adanya strategi untuk pelancongan domestik, kami mengharapkan purata penghunian akan naik dan dengan itu ia akan membantu ya ekonomi pelancongan. Lebih 20,000 pekerja dalam bidang perhotelan diberhentikan kerja, dipotong gaji dan diarah mengambil cuti tanpa gaji. Kami telah dicutikan selama 3 bulan dan keadaan itu dah agak lama untuk menampung perbelanjaan dengan kehidupan ekonomi yang semakin tidak berapa baik dan barangan-barangan di luar juga mahal. Sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ni sebab saya kehilangan kerja, saya kehilangan punca pendapatan dan saya saya juga ada banyak komitmen, ada loan, ada beberapa benda lain nak kena bayar. Majlis perkahwinan saya pada bulan Jun ni juga terpaksa dibatalkan memandangkan saya dah tak bekerja. Saya juga sedang berusaha mencari pekerjaan baru, akan tetapi tak banyak syarikat kat luar sana yang perlukan pekerja sekarang.